Kita akan grebek dia, teman-teman. Kita akan grebek dia di kamarnya. Nanti dia akan berangkat jam sekitar jam 9, 9.30 malam. Kita doakan selamat teman-teman semuanya. Ini ya, kita naik dari tangga ke tangga yang lainnya, dari tangga kesengsaraan menuju kesengsaraan selanjutnya teman-teman semuanya. Aduh, habis kerja ini emang luar biasa teman-teman semuanya. Di sini emang AC semua teman-temannya. Kalau tidur di sini tanpa AC itu susah tidurnya. Itu. Aduh. Tidak apa-apa teman-teman. Ah. Kita gerbek aja langsung. Karena ini adalah waktu-waktu apa? Waktu terakhir kita untuk menggerbek dia. Waduh. Aduh. Aduh. Saudara-saudara. Wah, di sini tidak ada. Kita cek di sebelahnya. Ini adalah beberapa teman yang akan persiapan pulang ke negaranya masing-masing. Jadi hari ini ada lumayan banyak orang mau pulang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Sudah siap di packing-packing teman-teman. Ini kira-kira beratnya ada sekitar ini ya. Ini nama orangnya ini. Asal-usulnya. Kardus kopernya. Ah, ini dia. Dia akan pulang. Ini sudah tasnya sudah siap. Orangnya relax. Memang tadi kesini enggak? Udah dikasih paspormu? Enggak. Hah? Nanti. Nanti? Ya kok bisa nanti loh? Di sana dikasih sana. Tadi paspornya Sarul udah dikasihkan tadi. Iya. Woi. Kok jadi pulang? Kok agak kering gitu kamu? Padahal. Berangkat jam berapa? 5. Jam 5. Sekarang jam 3. 3:30. Berarti masih ada sekitar 1 jam lagi. Semuanya oke, sudah enggak ada ketinggalan. Ini ada ayamnya ini. Oke, semoga selamat sampai tujuan kawan. Apa pesan kata-katamu hari ini untuk para pemirsa di sini dan di sana? Nikmatilah pekerjaan. Itu saja ya, nikmati pekerjaanmu. Oke, siap kawan, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan di sini untuk melaksanakan titah dari sang chef. Siap chef, terima kasih atas wejangannya chef. Hai. Semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita ketemu di mana? Di Polandia atau di Belgia atau di Amerika? Australia. Oke. Di Australia bagian mana kita akan ketemu? Sydney, Perth, bagian Trenggalek. Mau Trenggalek. Wah, ngawur nih. Ya, nanti kita ketemu di Australia bagian Trenggalek teman-teman. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan jumpa lagi dengan chef-nya di Australia. Amin. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih chef. Bye bye. Mana kopermu tadi? Kopernya kamu ambil lagi, Nak. Mana? Di sana Lila. Ini sini. Di bawah semua. Ada, coba cek dulu tok. Di bawah pagar. Oh, ikan enggak ada, Pak. Kita enggak ada. Di bawah. Mana enggak ada kulit. Mana enggak ada. Ayo, pergi kau sekali. Ini kita pegang. Go. Ini kawan kita mau balik sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar, mendapatkan nilai 144 juta rupiah dengan bawaan sebongkah emas ini guys ya, dari negara tercinta. Wuh, weh,
Eh, laju eh. Sabar, Pa. Wang, wang, wang. Ada. Alah, kasut dulu. Ya, ya, ya. Pas dulu masih matang. Ah. Ini dia. Jangan dulu. Sese, Cik, mana, Cik? Iki wis aneh cuma bongkokan terus iki. Aga. Ini buat belanja ya. Ringgit. Buat bekal di pesawat nanti beli makan. Bisa nih. Kita makan puas kan. Oke. Oke. Mantap. Kamu kapan pulang? Hah? Kamu foto betan, dulu foto. Aku tahun depan kayaknya. Udah. Hei, kau enggak ada kau tuh. Sudah. Malah salahin aku. Hei, ya, oleh-oleh ini dari chef kita dikasih telur. Iya, dia suka telur bakar aku rebusin. Oh, plastiknya nih. Plastiknya mana nih, ambilin plastik, Sarul. Sarul, plastik. Ini perpisahan dari, ya itu chef kita dari negara bahasa Indonesia. Wah. Oh, ya, bawa ke jalanannya. Kamu bawa ya? Yang bener aja lah, Mas. Eh, kok sapa dulu itu asistenmu itu kamu enggak sapa. Langsung ini kok sapa-sapa. Terakhir kita bully. Udah matang baru diingat loh. Gagal dia. Singan urus paspornya pasti. Nah, dia mau foto. Ini dia teman kita siap mau balik ke Indonesia, teman-teman semuanya. Ini persiapan balik, semoga kita doakan semoga sampai tujuan selamat, menempuh hidup baru lagi, akan kembali ke negara kita tercinta Indonesia. Nah, di sini para jajar semua orang di kitchen. Kata-kata hari ini buat pesan-pesan untuk Chef Angga di Pranata Surya Kencana Putra. Oh iya, Angga, hati-hati di jalan. Semoga dipermudah. Jangan lupa kami di sini, Angga. Oke, siap. Kita sudah sedang bersama, sekarang kamu tinggalin aku, aduh. Kata-kata untuk Chef Angga di Pranata Surya Kencana Putra. Kata-katanya buat Chef Angga. Pulang bukan berarti enggak rindu rumah. Rindu rumah keluarga yang paling utama. Jos gondos mang kotos. Jos. Mang, kata-kata buat Chef Angga, Mang. Ya, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa sama teman-teman di sini. Siap, amin. Terima kasih, Mang. Sukses selalu. Siap. Salam sama Cek. Woi, Lila, you say something for Angga. That's all? Don't forget, Angga. Pak, aku mau lagi. Pajak nih. Papa. Hey. Nanti kita akan pulang lagi di Jawa Timur. Kita kan jadi kita masih bisa main. Siap. Mana kereta? Itu bag-bagnya apa lagi? Koper tas. Ah, itu bawa itu bawa, coba banyak dia itu. Bawa itu ya itu. Pakel.
Mana kereta mu juga? Yang merah nih kan? Mana? Depan aja backnya tuh. Oh iya, bulan depan selanjutnya nanti ini Sahrul. Bye. Thank you. Bye. Say bye. Hati-hati kalau udah sampai di upgrade di grup itu. Itu dikeluarkan dari grup. Pagel. Sembilan setengah. Jadi kan bisa ini. Tangannya keluarin tangan. Yo, mantap. Pagel. Sama friends.